Ya, oke. Okay. Jumpa lagi ya bersama Shen Longdo ya. Oke. Okay. Servi Jepara ya. Kita akan memberi ini ya untuk para pemula ya. Untuk pengenalan timer ya, timer. Ya, untuk kulkas ya biasanya menggunakan timer ya yang dua pintu ya. Oke. Okay. Dan kita akan mengetahui ya yang disebut 13 atau 14 ya. Oke. Ya, kita mempunyai 4 buah ya, 4 buah timer ya. Bisa dilihat ya seperti ini ya. Jenisnya yang dua sepertinya sama ya, yang dua sepertinya lain-lain ya. Ya, seperti ini ya. Dia jenisnya berbeda-beda ya. Sebetulnya fungsinya sama ya. Ya, yang untuk jenis ini ya sudah bisa kita lihat ya, karena di luar sudah ada skema ya. Terlihat seperti ini ya, ada montor ya, montor kecil ya. Itu yang disebut yang arah dari montor ya, itu yang disebut satu ya. Satu dia ketemu montor ya. Berarti 13 ya, bisa terlihat ya. Ya, untuk skemanya ya biasanya angka 1 ya itu dibilang ini ya pusat ya, dan 4 dan 2 ya itu yang masuk heater dan kompresor ya. Oke. Ya, oke, okay. Kita akan membongkar ya. Kita akan melihat untuk dalamnya ya atau sistemnya ya. Ya, ya setelah kita bongkar ya, ternyata memang benar ya. Untuk yang masuk ya, masuk ke bagian penggerak ya, penggerak timer ya, yang kita sebut montornya ya. Dia mendapatkan 1 dan 3 ya. Oke, bisa dilihat ya.
Oke, kita ini ya, kita perhatikan ya, ada tiga pin ya yang berjejer ya. Yang paling atas 2 dan tengah 1 ya, dan yang bawah 4 ya. Untuk 4 ya, dia mendapatkan waktu yang paling lama ya. Berarti dia arah dari kompresor ya. Yang 1 untuk pusat ya. Dan yang mendapatkan waktu pendek ya, itu yang paling atas ya, angkanya 2 ya. Ya, untuk 2 dia mendapatkan untuk heater ya, untuk heater ya. Ya, oke. Kita jelaskan ya untuk timer ini ya. Jenisnya ya, yang paling atas ya itu 2 ya. Yang tengah antara tengah ya, di bawahnya itu 1 terus 4 ya. Dan yang terpisah 3 ya. Ya, untuk timer ini ya, perbedaannya hanya dibalik ya. Tiganya untuk pusat ya, dan yang satunya pada montor ya. Tiga dan satu ya, yang dapat montor ya. Cuman hanya dibalik seperti ini ya. Perbedaannya untuk pusat. Ya, untuk pusatnya dia menggunakan 3 ya. Kalau yang tadi menggunakan 1 ya. Oke. Thank you.
Ya, untuk ini ya, timer ini ya, untuk yang paling atas ya, dia urut 4 ya. Dan yang tengah 3 ya. Terus yang paling bawah 2 ya. Oke. Untuk yang paling lama ya, kita coba ya, kita putar ya. Sepertinya hampir sama ya, 4 ya. Di angka 4. Untuk waktu yang paling lama biasanya arahnya ke mesin kompresor ya, di angka 4 ya, dia arahnya ke kompresor ya. Dan yang untuk waktu yang pendek ya, itu angka 2 ya, itu dia mendapatkan heater ya, biasanya masuknya sebelum ini ya, termostat dulu ya, termostat dingin dulu ya, baru ke heater ya. Ya, untuk timer ini ya, sepertinya jenisnya semua sama ya, 1-3 ya. Oke, nanti kita akan memberi trik ya, caranya ini ya, untuk mengetahui ya, menggunakan multimeter ya, yang mendapatkan montor penggerak timernya ya. Oke, itu yang menentukan 1-3 atau 1-4 ya. Oke. Ya, kita siapkan ini ya, multimeter ya, kita arahkan ya ke ohm ya, ohm meter. Nanti kita bisa ini ya, kita hubungkan ya ke konektor yang terpisah ya, dan dengan konektor yang lainnya ya, nanti kita putar untuk pengatur waktunya ya. Ya, kita menggunakan multi ya, kita dapat mencari ya yang terhubung ya, biasanya di antara tengah ya untuk pusat dan yang terpisah ya. Itu berarti menentukan ya, atau angkanya ya 1-3 atau 1-4 ya. Biasanya kalau diputar dia tidak akan try ya untuk angkanya ya, menyala terus ya. Bisa dilihat seperti ini ya, kita putar ya. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya, untuk pengecekan trimmer ya. Sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan ya, bisa lihat ya videonya, dan sangat mudah sekali. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk share ya videonya, dan klik subscribe ya, dan klik lonceng ya, biar dapat mengikuti video update kami yang terbaru ya. Oke. Terima kasih ya untuk rekan-rekan ya yang juga men-share dan mengikuti video kami.